warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh maupun kematian. Memang tak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat bahwa meski sebagian besar orang melawan kerja keras agar mendapatkan rezeki yang banyak berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya yang diinginkan. Sementara ada beberapa orang golongan justru dikejar-kejar rezeki dari manapun asalnya, atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarayuhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuh, inna Allah baligh amri, qad ja'ala Allah li kulli shay'in. Sadaqallahul Azim. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat di atas kita bisa mempelajari bahwa kalau kita mau bertawakal, pasrah bongkokan kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan yang baik ini tausiah kami beri judul, apakah Anda termasuk orang-orang yang dikejar rezeki? Simak saja. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin termasuk orang yang dikejar-kejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 6 tanda-tanda orang yang dikejar-kejar rezeki. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita orang yang suka bersedekah. Mau bersedekah? Mau? Kalau mau bersedekah, insya Allah hidupnya semakin berkah, hartanya semakin bertambah, dimudah dalam kehidupan diberi mudah, kalau mati husnul khotimah, insya Allah masuk jannah. Untuk itu mari kita usahakan untuk senantiasa bersedekah. Istighfar adalah sedekah, sholawat adalah sedekah,
Tahlil adalah sedekah, tasbih, tahmid, takbir adalah sedekah. Semua adalah sedekah. Senyum yang manis juga sedekah. Infak juga sedekah. Menolong orang juga sedekah. Melayani pasutri juga sedekah. Semuanya adalah sedekah. Di mana-mana kita sedekah, rezeki akan bertambah. Insya Allah, Allah memberi yang mudah. Itu ya. Intinya apa? Tiada hari tanpa bersedekah ya. Orang yang bersedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Orang yang sedekah dengan ilmu diganti dengan pengetahuan. Orang yang sedekah dengan jasmani diganti dengan kesehatan. Orang yang sedekah dengan senyum diganti dengan awet muda. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah orang yang gemar bersyukur. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita untuk kita syukuri. Bersyukur artinya berterima kasih. Sebagian nikmat Allah yang kita terima, sebagian kita kasihkan pada orang lain. Bersyukur artinya berterima kasih. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Tapi manakala anda kufur, ingatlah, siksaku sangat pedih. Gitu. Surat Ibrahim ayat ke-7. Untuk itu, kita perlu bersyukur setiap hari. Setiap saat bersyukur. Apalagi kalau kita sudah sholat duhur, syukurnya ditingkatkan. Barang siapa yang sholat duhur, insya Allah jadi orang yang jujur. Hidupnya selalu teratur, insya Allah selalu mujur. Karena apa? Tiap hari kita jujur, dijauhkan dari kufur. Yang ketiga adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Mari kita ajak diri kita, keluarga kita untuk mengevaluasi diri kita. Sampai saat ini kita sudah bisa membaca Al-Quran atau belum? Kalau belum, bagi yang belum bisa, mendapat pahala dua. Pahala membaca, yang kedua pahala belajar membaca. Misalnya kemarin Mas Suryo belajar Al-Quran udah bagus ya, udah bagus. Karena orang yang mau membaca Al-Quran, satu huruf adalah satu kebaikan. Sehingga Al-Quran nanti besok di hari kiamat akan menjadi, yaitu memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Ya, kita tidak memaksa, tapi kita harus punya motivasi. Kalau bisa dalam waktu 40 hari kita sudah bisa khatam ya, syukur bisa one day one juice. Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk bisa belajar, belajar dan belajar ya. Lifelong education. Apa artinya? Yes. Lifelong education adalah belajar seumur hidup ya. Ya. Jadi belajar itu ada dimulai dari ban buri teko ban ngarep. Ban buri artinya ban bandulan. Ban ngarep artinya bandoso. Ya, bandoso. Bandulan bandoso. Ya, itu ya. Jadi tidak ada alasan aku enggak punya waktu untuk belajar Al-Qur'an. Kalau Anda mau dan mampu, there is a way, there is a will. Ya. Ya, ya. There is a way, there is a way. Apabila di situ ada jalan, apabila ada kemauan itu ada jalan, betul ya. Ya, itu ya. Syukur kalau kita ya membiasakan sholat al-waqi'ah ya, itu adalah surat yang bisa memancar rezeki ya. Kalau saya membaca al-waqi'ah ada sebulan sekali, itu ya. Tapi jangan monggo yang bisa, insya Allah rezeki akan bertambah. Kemudian yang keempat adalah orang yang sering beristighfar ya, dan sekali. Maka kita sebagai manusia banyak mengakui kesalahan, bahwa
Setiap saat kita selalu berbuat dosa, maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, dan minta mohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Untuk itu, maka kita senantiasa sehabis sholat selalu istighfar. Syukur setiap hari setidaknya 100 kali istighfar. Amin. Kemudian yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Kita tahu bahwa orang yang selalu berdoa dan berusaha akan mendapatkan suatu rezeki, ya. Ya. Man jada bajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan menempuh tujuannya. Sing penting tekun, duwe tekan, mesti tekan. Tinggal tanda tangan, terus tersenyum. Ya, lima T ya. Ya, itu lima T itu harus benar-benar kita laksanakan. Karena kalau hanya doa tanpa ikhtiar, nonsen. Allah enggak akan mengabulkan. Jadi Allah itu mengabulkan kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, insya Allah dikabulkan. Maka dari itu kita harus pandai-pandai berdoa, memilih waktu berdoa yang istijabah, ya, istijabah seperti dalam malam terakhir, sehabis sholat, antara adzan dan iqomah, dan antara dua khutbah. Kita doakan ya, doakan untuk diri kita sendiri, orang lain, saudara kita, teman kita, insya Allah doa yang kita panjatkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai Anda berdoa hanya di sini, tidak, tapi jangan doakan ya, dari penyendengan, anak penyendengan, keluarga, bapak, ibu, simbah, tetangga, teman, bapak, ibu, guru yang telah menjadikan penyendengan, didoakan semua, nanti doanya akan kembali kepada kita sendiri. Ud'uni astajibakum, berdoa kepadaku, ini saya akan kabulkan. Yang terakhir adalah orang yang selalu tawakal kepada Allah, pasrah bongkoan ya. Jadi kalau kita itu sudah pasrah bongkoan ya, itu insya Allah jalannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kalau misalnya teman kita nanti akan ada apa? Ada Mbak Riri akan ujian apa? CPNS. Itu kalau sudah ikhtiar, sudah usaha, kita tawakal, wis apa pun hasilnya, itulah yang terbaik. Kalau kita sudah belajar, kita sudah tanya saya ini sudah ikut bimbingan dan sebagainya, ya, kok Allah berikan yang terbaik, itulah yang terbaik. Artinya apa? Artinya kita benar-benar sudah pasrah longkoh. Maka dari itu, Allah sangat mencintai orang yang sangat berpasrah diri kepada Allah. Insya Allah, Allah yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah ya, tanda 6 orang yang selalu dikejar-kejar rezekinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dikejar-kejar rezekinya, sehingga kita bisa bersedekah, rezeki kita bertambah, hidup kita bertambah berkah, mati husnul khotimah, dan masuk ke jannah Allahumma. Amin. Sekian, terima kasih. Aku liqali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.